e-channel. Di Cina. Beli naon?
Ajeuna jadi biasa anu masker. Jadi masker. Lamun ieu masih kene sang Asep Bapak Utun. Iya. Calon Bapak Utun. Calon Bapak Utun. Asep dokter pisan hebat. Pidoana we nya urang sadayana ya Asepnya. Cing sehat. Tapi kada Asep lawona Asep. Tatadim di karunya Iis. Asep, oh deui dina mobil. Abi teh meni teu wasa ningal Asep. Ku abi teh dikituan nu sangkan kaluar. Si Ona teh kaluar lawan atuh. Hebatnya Asep. Cing ciri-ciri Asep teh dokter Iis ya. Terus istrina Asep oge alhamdulillah deunya dipasihan kepercayaan ayeuna. Mudah-mudahan sehat. Tah, eta teh salah sahiji bukti yang awewe teh bisa ngeluihan ti lalaki. Asep awewe mah nyanya. Nya di naon teh nya di tumpakan. Teh salah si tumpakan. Digawean nya nyakelah kitunya maksudnya teh nya ih montenya ieu mah pemirsa ieu mah dah dina larut lah nya ya ai istri masuk ngaulaan nya nga ieu salaki jeung budak terus teh nepi ka ngandungna ngalahirkeunana eta teh sabenerna mah anu teu bisa dilakukan ku lalaki nya bener teh kelebihan wanita Asep sok pamaka bayang teh ngacapi bari buburoyeungan mah mungkin apa nanya. Nya makana eta teh salah sahiji bukti tah komo ayeuna aya bahasa emansipasi wanita. Ari eman saha singkatan lanjutan eta teh nya Asep Ari eman ngaran jelema Ari sapi nu dituntun hewan jadi si sepasina we ulah tinggaleun jadi jelema nu nuntun hewan arti emansipasi. Niki mah mah biasa nah lamun dina masalah sosial masuk rada ya, pintar. Anjeun pang payuna anjeun so, mah. Ya, tapi kade tong positif di positif. Lain nu cek si Aing bieu, si Aing mah ngomongna jelema mah mawa sapi, salah. Salah eta mah. Emansipasi wanita itu adalah keuntungannya besar. Lah, mana jangan keuntungan besar. Gambar keting banget. Awewe, eta ngaranna bener, emansipasi wanita.
kesetaraan hak dan kewajiban. Oh, tapi tidak terlepas dari batasan seorang wanita. Di antaranya batasan namanya pinter bisa urang macan dina buku. Ganti pengalaman. Santai dan tidak terlepas dari izin suami. Jadi kia pamirsa ayo nama tidak dilarang untuk wanita berkarya, ya, berkarir, bekerja selama masih bisa melaksanakan tugas mana yang wajib dan mana yang sunat gitu. Tah pamirsa, tah ayo nah contohnya kan Niki, selain ibu rumah tangga Iis, selain ibu rumah tangga kan Iis gak di bumi teh nyanggarnya bukan sanggar. Atu Niki gaduh pekerjaan anu sanes. Ai oge sami anu sanes. Jadi tidak ada batasan ayo nama salami masih kene dalam batas kewajaran. Betul. Seperti itu. Leres teu Kang Odo gitu. Kumais ya Pak, eta emansipasi teh. Eta artosna emansipasi teh lain tukang tinju. Mangis ganti gitu. Nah, artina jadi gitu. Nah, emang eta lain tukang tinju. Berarti ayo nama si eman teh teu nuntun sapi. Ulah ngaranana emansipasi wanita. Wanita banyak keuntungan. Wanita banyak keuntungan. Benar. Wanita itu lebih banyak keuntungannya daripada laki-laki. Betul. Di antaranya ayeuna awewe mah bisa masak. Bisa jadi suster, bisa jadi dokter, bisa jadi pembantu, bisa jadi babysitter. Bisa. Tapi anu cek leor mah di balik keuntungan teh ada oge kerugian. Di antaranya sok ayeuna mah lalaki lalajo TV urang gawe. Sok teh kumaha. Lamun ayeuna urang hujanan manehna mah sare di kamar. Ngeus we atuh. Ganti mending ganti salaki we kitu carana mah. Eta mah sebagian dari curhat. Nya lolobana ayeuna mah kitu. Da ayeuna mah. Dina mudang teh anu hiji mah lalajo TV di imah bari sare kumaha ayeuna usum hujan. Urang mah di jalan hujanan. Betul. Ya benarna. Yeuh, betul-betul wanita membantu suami. Tapi hari kitu-kitu teh mah kacida. Mending ganti deui ai siga nama tidur. Iya. Siga nama KUA menanti beunanya. Ai bade servis. Ikan si Niki eta teh si Ai kumaha? Heh, cek abi mah mending ganti ulah emansipasi wanita. Jadi nining eman wanita. Nining Maida eta apa teteh? Bener teh. Nining Maida eta. Itu kan ieu mah emansipasi wanita aya kana lalaki ngara laki. Jadi ulah laki mah dibere ngaran we na mah. Nining sipasi wanita. Jadi si emana diganti ku si Nini. Si emana sina ngabekel. Oh, jadi aya mah si Nini maju. Nu maju teh dagang cendol teh si Nini. Atuh aya kitu mah beki awewe beki ripung Niki. Henteu ripung emang ngaran hungkul. Ngaran hungkul emang. Jadi ieu mah nebe ngaran. Banyak keuntungan lah. Hah? Banyak keuntungan. Emang ngaran hungkul ngaran. Karena lamun aya si Eman dibere ngaran di dinya, keungeunahan. Aduh. Keungeunahan. Jadi teh kita nafsu, nafsu di kita si Eman aya ngaran tapi teu gawe. Si Nining. Si Eman teh kalah gawe ngaran mah juga Eman sipasi wanita. Gawe mah sare. Berarti ada nama Nining sipasi wanita. Lagi tapi teu bisa diganti. Eta mah geus jadi bahasa sansakerta di dituna. Eta teh di mana orang-orang sansakerta teh? Is berat bahasa sansakerta. Sanes ai bahasa sansakerta teh beratnya. Ieu mah geus jadi ieu na we meureun bahasa ti baheulana we. Tapi teu bisa diganti. Tapi si Is eta teh muka buku teh. Jol apa sansakerta? Sanes ari abi bae narosnya kayak Is sansakerta. Si Is macan. Nyawa konsep iya tuh. Gila. Naon. Teleor terang. Naon. Anu eta. Terang eta anu ngaranan emansipasi wanita. Eta balik deh. Emansipasi wanita teh apa saha anu mimiti. Nyetuskeun anak. Nyiptakeun anak. Henteu. Da abi oge eucek. Tuh, ojek mah bisa kena diganti, kurang Niki, tapi tuh bisa, Niki. Aduk mana, ngeluarkan ratusan juta ge mah bisa. Tapi memang saya hak mah, eta mah hak cipta. Hari ini, bisa kok, bisa. Mual. Di
pisogok. Haram. Pisogok mah haram teh anu diareup nu di tukang mah ditarima. Ya teh anu arep paya da tipi pamearsa. Heeh, nya pamearsa ulah diturutan mata eta entong diganti ku Nining Spasi Wanita. Bisi diturutan ku pamearsa. Make jeung hayang diganti ku Nining Sagala. Eueuh, eta teh emang emansipasi wanita teh geus aya ti dituna, geus aya oge artisna. Biasa damo, oh. Jadi setara dengan laki-laki. Itu kan benar. Tetapi tadi hakna kewajibannya sebagai seorang istri harus dipenuhi tetap ya, aja. Betul. Jadi wanita teh lebih berkreatif sekarang. Ya. Jadi bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, ada sebagai entrepreneur banyak sekali ya. Ada sebagai guru sekarang kan gitu banyak. Burung. Burung manu bapak. Jadi itu, jadi wanita itu sekarang mah bisa bekerja, tidak seperti zaman dahulu kan wanita itu di bawah. Jadi sekarang mah levelnya setara. Punya kemampuan sekarang mah ya bisa bersaing dengan laki-laki seperti itu. Malahan banyaknya anu sebenarnya kemampuan wanita itu lebih dari laki-laki sebenarnya. Betul, banyaknya sebesar. Kan aika pungkur mah istuni istri teh kedah cicing di bumi. Di dapur. Kembali lagi ke dapur lah istri. Memang ayeuna oge tidak terlepasnya is. Mohon aika wajibanna. Alhamdulillah urang mah de calung teu terlepas dari itu gitu. Kita juga ini emansipasi sebenarnya bentuk emansipasi wanita. Betul. Karena apa? Biasanya calung sama laki-laki. Nah, sekarang di ini sama perempuan di bawah ini apa? Abi pada sukses di operasi plastik. Nyata orang oke sebenarnya. Salah satu bentuk emansipasinya orang oke. Bisa membawakan yang namanya calung yang biasanya dibawakan oleh laki-laki dan sekarang bisa dibawakan oleh perempuan. Betul. Kemungkinan apapun itu pekerjaannya, selama masih kita mampu dan kita bisa berkreasi, bisa berkarya. Positif bisa tuh. Tinggal si gak film me. Menangis. Betapa mudahnya diriku. Ya, banyak nih. Pokoknya mah nu kapungkurna seorang istri teh kedah kumaha-kumahana ayeuna mah teu kedah kitu wae. Bisa berkreativitas kumaha-kumaha ge nya. Tapi yang positif ya. Ai masalah gaji mah eta mah nya kumaha urangna eta mah nya. Anggaplah itu sebagai rezeki kita ya. Ya, eta keuntungan teh. Oh, eta keuntungan teh. Non gaji salaki ka pamajikan. Pamajikan menjadi pamajikan we. Keuntungan mah bener. Oh, bener. Tapi teu bisa ya. Berarti seorang Iis ukur di pasian kanggo pokok nahungkul. Bonus namanya lauk deui. Ayeuna mah gaji salaki ge anger jaman
bener. Sungkul. Eta teh. Banyak kebutuhan rumah tangga ayeuna mah mah jikan we nu bekerja keras. Oh. Oh. Eta pan emansipasi. Eta ya, pan emansipasi. Emansipasi wanita ya. Nonton pasti mau nonton. Siap-siap we nya. Curhat. Pokoknya mah curhat sareng nya lah. Nya mah tebih lah. Soalnya kemelut dalam rumah tangga itu seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan kebanyakan dominannya seperti itu. Betul. Tapi ku mah urang nanggapina oge pamirsa, lamun urang dicandak nanya bade tenang ya enjoy. Tapi lamun urang mau bawa nafsu mungkin nyarung sih eta mah terserah, tapi enjoy lah urang mah insyaallahnya gitu pamirsa. Kumaha Pak Produser? Aman? Sipnya? Nah, ayo nama daripada urang ngobrol-ngobrol untuk para rubuh, urang nyanyi, urang hibur wae pamirsa gitunya. Nutos selami, nutos sande calon. Leres pisan teteh. Bade nyanyi kan abi ayo nama. Channel.